Aduh, ntar kok lahir itu sih kok. Alala. Kok ini ya? Kok ini ya? Ya. Apa tanya aku sih? Ada Marsha. Hello guys, welcome back to my channel. Kembali lagi guys, channel aku Bella Yulia. Buat teman-teman yang baru saja bergabung, selamat datang. Welcome to Mudok Area. Jadi guys, hari ini tuh kita mau mukbang apa sih? Gulali. Ini tuh rambut nenek ya. Jadi berasal dari rambut nenek. Iya, kenapa kok dikasih nama rambut nenek? Rambut nenek, tapi kan kalau rambut nenek putih ya. Kenapa ini warna-warni ya? Dicat neneknya. Dicat. Oh, cat namanya Samir. Oke guys, jadi sini kita punya rambut nenek ada warna apa aja? Hijau, biru, kuning, oranye, dan pink. Ya merah muda lah ya. Kayak pelangi ya, cantik banget guys. Oke, jadi langsung. Siapa setuju enggak? Siapa setuju kalau Kelin cantik? Enggak. Setuju. Cantik-cantik. Ini juga gue juga cantik. Oke, langsung aja sebelum makan jangan lupa untuk berdoa. Jangan lupa juga guys untuk order hoodie dari hopeandpeace.id. Yang Kak Bill pakai warna kuning. Yang aku pakai warna baby pink. Betul? Yang aku pakai warnanya biru. Baby blue. Ini pada panas semua. Tadi tuh Karin bilang yang warna kuning kayak bulu apa? Ayam. Kayak bulu anak ayam sebuah ini. Iya, ini kayak bulu anak ayam ya, lucu ya. Kayak diwarnain gitu, coba fokusin ke sini. Tuh. Ih, cakep banget kan, guys. Aslinya warnanya segini sih, guys. Tapi kalau ini warnanya gini, muka kita kok hitam banget ya. Efek dari kameranya. Oke. Jadi kita mau makan dari yang mana dulu? Biru ya. Oke. Sesuai hoodie-nya Kelly. Iya. Kalau ini tuh lebih ke Tosca ya sebenarnya. Mm-hmm. Makan, guys. Kabel itu lumayan sering loh kalau tiap hari Minggu ada bapak-bapak yang bunyiin ngeng ngong. Masa nggak pernah? Biola. Iya, semacam kayak gitu, tapi dia jualannya rambut nenek kayak gitu. Nggak pernah lewat ya kuenya. Nggak pernah mana. Sana kayak kerupuk ya? Dia berarti lewatnya cuma di daerah rumahnya. Kayak kerupuk sih, kayak bener. Enggak, ini kayak gulai kan? Enggak. Ini kayak dalgona yang kita main dalgona speed game itu loh. Enggak, lebih kayak kerupuk ini. Enggak kerupuk. Enggak lah. Ini kayak gula. Iya, hujan ya. Jangan mati lampu, please. Iya, jangan mati lampu, guys. Kok mati lampu nanti ya? Nanti Kak Biru kebawa emosi kata-kata. Ini Kak Biru terus ya, kita ganti dong. Iya. Apa? Hijau. Ih, jadi biru ya? Coba kalau biru dicampur hijau jadi warna apa, yo? Coklat. Masa iya? Gak tahu, apa sih? Kamu kan pinter. Enggak. Kalau biru campur merah jadi apa? Aku tahu, nih. Aku ungu. Aku tahu nih biru campur ini. Apa? Ini. Apa? Hijau. Ini campur ini jadi hijau. Ini campur ini ungu. Ini campur ini? Ayo. Masih kuat birunya. Sekarang campur warna pink. Untuk rasa sih sama ya. Kirain bakalan ada rasa strawberry, bubble gum. Apakah lidah ini jadi coklat? Maybe. Asu hidung. Terus campur ke hijau. Asu hidung. Iya. Hidung. Hmm. Hmm. Kembali merah. Aku suka ini. Next yang orange. Orang. Iya, rasanya kayak dalgona candy ya, lama-lama. Iya kan? Lama-lama. Terbeda. Satu. Kayak yang kita. Yang ini beda. Iya. Kayak rasa jeruk gitu. Iya, jeruk. Enak. Sukanya buah jeruk. Iya, tentu. Kamu suka buah jeruk? Enggak, gua enggak suka.
Tapi kalau minuman rasa-rasa gitu. Rasa-rasa gitu suka kayak permen karet. Ini apa ya? Kayak pernah ngerasain rasanya itu enggak sih? Apa ya? Namanya? Sukus. Kan. Apa sih namanya? Permen Mentos yang rasanya. Oh iya. Oh yang oranye ya, yeah. Mentos. Ah, pintar benar-benar kayak enggak asing gitu pernah ngerasain rasa ini. Tapi di mana? Oh, ternyata di permen Mentos. Nyanyi durian. Masa? Oh, kamu ngerasain jadi ada rasanya ternyata. Ini coba aja gitu. Lah, tapi kan kita udah nyobain ya? Belum. Oh, ya? Ini durian sih. Tadi itu kita udah nyoba ini belum tau? Belum. Oh, belum. Enggak, enak. Ih, enak. Coba. Enak sih, durian. Enggak kagetku. Abel, coba yang kuning. Iya. Bener. Ya udah enak. Nah, berarti yang ini sama ini enggak ada rasanya. Harusnya ada rasa, mungkin kita enggak terlalu peka deh. Ih, ini apa? Aku paling suka yang ini. Sama rasanya. Iya, enak aja gitu. Aku suka yang durian. Gak enak ini, gak enak. Iya kan gak ada rasa ya yang biru ya, coba ya. Gak ada rasa ya? Gak ada. Ini gak ada rasa sama ini. Jadi cuma dua ini aja guys yang ada rasa ya. Durian. Ini duriannya tuh pekat banget sih ya. Strong. Gak enak kalau ini durian. Ya gak tahu. Lah, kan kayaknya tadi kita belum nyoba deh. Iya kan belum ngicip. Enak yang durian sih. Kayak banget. Masih kasih durian. Kayak mengamati ini rasa apa gitu loh. Tapi ternyata belum ketemu. Kok rasanya kayak rumput. Mana harusnya mungkin kalau hijau itu melon. Kalau biru itu bubble gum. Blueberry. Aku ngebayangin ya, ada bledek gede gitu, terus dar gitu. Dar? Oh, bledek. Biasanya kalau hujan teramas ada bledeknya banter-banter. Banter sampai mati lampu, bergetar semua. Semoga ini sampai kita terakhir selesai mukbang nggak ada mati-mati lampu ya. Jelas banget hujannya. Nggak jelas. Yang nggak kedengeran apa lagi kok di luar. Gigiku biru. Senang sendiri. Bahagia itu sederhana. Gigi biru jadi senang ya. di dagu lu ada itu nih. Oh. Ada juga permen warna biru. Ya ada lo. Pernah makan? Permen kayak lollipop gitu kan? Lah, permen itu juga itu biru. Tapi enggak ngebuat biru. Jagoan neon. Iya, masukku itu. Kalian pernah enggak makan lollipop kaki? Bentuk kaki. Pernah. Pernah dong. Dijual di sebelah rumahnya Queen. Oh. Enak ya sebelahnya ada warung cuman 3 jalan beberapa meter. Iya, oh, betul. Cuman 2 langkah dari pagermu. Enggak juga sih ya. 5 langkah kali ya. Yummy. Ya, gigimu biru banget. Hujannya makin deras ya. Ngomongnya teriak-teriak. Benar. Coba orange campur durian. Aku mau campur dong. Semua kecuali durian sih. Pasang gelitik kakiku, kakiku. Maafkan Titi. Rasanya sih lebih ke durian ya. Oke guys, jadi segini dulu ya video dari kita karena ini durasinya udah lumayan kan, mulai sentet kan guys. Oke, penutupannya guys, jangan lupa untuk klik like, comment, and subscribe. Thank you guys for watching, bye bye. Ini kayaknya mulai kesurupan guys. Aduh, ntar kok akhirnya sih kok Alala. Kok
ini ya. Kak ini ya. Ya. Apa tanya aku sih? Tante Marsha. Buat sih. Dikit-dikit ekspresi pun ada kelihatan takut toh.